teman-teman, hari ini Iveta mau membaca Alkitab lagi. Hari ini Iveta mau membaca kitab 2 Korintus pasal 6 ayat 16 bagian B, 17 dan 18. Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa.